Podium pagi. Ya. Bidang kita Irwan ya. Sama Pak Arfi hari ini. Arfi. Eh, jodoh lu mana? Masih di jalan ya? Masih di jalan jodohnya Misa. Kita akan buka dulu lihat ini. Misa, kamu harus lihat. Dan Marcel, apakah ini? Satu, dua. Bisa ceritakan? Link mana? Ini ulang tahun kita ke... Ini Marcel, ini Misa. Eh, kok kembar tapi bajunya gak samaan sih? Biasanya kan kok kecil modal. Ini salah, kita pakai baju bekas nih duanya nih, bukan punya kita nih. Ini katanya pakai baju siapa gitu yeah. Kita ambil. Untukan yang keponakan apa saudaranya siapa? Ya pasti gitu. Bukan punya kita bajunya. Ini tapi, siapa? Ini kok kayak kuenya juga katanya kuenya nyolong deh kita ini. Enggak lah. Yang ini kok kayak tertekan gitu sih? Gue. Ini kenangan ulang tahun barengan. Iya, yeah. Ulang tahun berapa? Ini 2 3 4 5 6 7, 7 tahun. 7 tahun. Oke. Okay. Coba berikutnya. Benar. Model. Aduh. Ini model majalah cover. Jelek banget. Tapi lu apa dulu yang main sama si Raymondnya Tungka sama Vino? Catatan akhir sekolah. Catatan akhir sekolah. Ini rambutnya kayak gini nih. Yang dulu main film duluan lu atau dia? Lu kan? Gua duluan film. Tapi Misa yang duluan main iklan. Ya. Aduh, ini lu banget ya. Gua lebih mirip sama Nadine daripada sama Misa di sini. Coba-coba. Kalau gua Korean banget, gua Korea. Reka ulang. Coba-coba. Lu gayanya dong. Kamera, tangan lu ke sini, tangan lu ke situ. Ke bahunya dia. Oh, ini gua. Kawanku, Bro. Ini kawanku apa Aneka ya? Kawanku 2005. Kawanku SMA, coy. Lihat kamera depan. Mana kamera mana? Senyum. Pilih nomor 2. Nah, ini satu lagi ya. Satu dulu. Oh, ini dulu nih. Ini ada sesuatu. Ini dulu. Ini enggak aneh-aneh kan? Enggak, bukan. Bukan. Bukan binatang. Bukan. Bisa buka aja sih. Oh. Ya ini sebelum Covid. Oh, sama Nadine. Iya. Iya, well. Tapi ini, lu sesayang apa sama kakak lu? Wah, banget sih. Banget. Nadine. Lebih... Ibu sayang pertama, Nadine sayang ibu yang kedua. Buat kita berdua. Di antara lu berdua, yang lebih dekat ke Nadine siapa? Sama. Gua. Misa. Gua lah. Yeah. Gue ya? Mas? Gue yang sayang ke rumahnya, lu sayang ke rumahnya gak? Lu ditelepon aja gak diangkat apa? Gue main sama keponakannya terus ya. Gue ke rumahnya, gue jadi jala. Lu ngapain? Lu jarang banget ke rumahnya. Lu ngobrol juga enggak. Lu main ke rumahnya juga enggak. Lu main sama Jiwa, pas Jiwa masih tinggal di rumah, Bintaro. Enggak, gue ke rumahnya terus. Kemarin gue ke rumahnya. Sekarang ini udah main. Mau telepon Adin. Telepon. Ronde lima, benar. Oke. Kita tanya yang lu lebih dekat sama siapa menurut Nadine ya? Nadine Chandrawinata. Ini lagi ada perdebatan di antara Misa sama Marcel. Lu lebih dekat sama siapa? Dua-duanya merasa Pak lebih dekat. Lu sendiri lu lebih sayang sama siapa? Lu dekat sama siapa? Oh, kalau sayang sama dua-duanya. Kalau gue suruh milih antara adik gue dua, namanya juga udah kembar. Lebih deket siapa, Din? Gue, Marcel, atau gue yang deket sama Jiwa, sama Jalaman, segala macem, Din? Lu mah apa-apa Marcel atau Jiwa lebih deket sama mana gitu? Iya. Ya, pokoknya antara gue sama Misa lebih deket sama lu tuh yang mana, Din? Ingat, Din, gue sering jagain Jiwa, Din. Duh, kok lu kayak nyobok sih? Coba makasih diri, aneh banget. Gue... Gimana ya? Ngomong aja lebih deket sama siapa? Din, ingat Din, gue sering jemput lu ke rumah, Din. Udah sama lu deh, karena lu yang nyogok gue sekarang. Ya gak bisa, kalau gitu gak pegang. Din, gue kan kemarin abis ketemu sama Jiwa, seharian di rumah gue. Jadi gue kasih makan, gue ajak main. Gue ajarin bahasa Jerman, bahasa Inggris, bahasa Korea, Cina. Gue tengahin, gue yang paling dekat sama Nadine. Jangan. Gue ajak. Jangan sampai. Karena udah menikah, gak bisa. Mereka udah tau. Beda-beda. Yaudah, general, secara okay. General. Yaudah gini, kalau Marcel gimana? Kalau menurut lu Marcel gimana? Menurut lu Nadine, Misa gimana? Kalau Marcel kan karena udah nikah kan jadi obrolannya enggak nih. Tips-tipsnya gimana jadi orang tua. Kalau Misa, kita masih mencari, masih membantu mencari yang paling tepat buat yang mana nih.
Berarti secara nggak langsung Marsha bilang dia sudah lebih Marsha sudah lebih dewasa dan lebih nyambung. Misha mencari jati diri itu.